Sementara itu di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, mobil truk pengangkut alat musik masuk ke jurang sedalam 20 meter. Diduga sebelum masuk ke jurang, truk ditabrak bus yang melintas dengan kecepatan tinggi. Warga dan pengendara yang melintas membantu evakuasi korban truk yang masuk ke jurang sedalam 20 meter di Jalan Lintas Sumatera di Desa Pemuntaran, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Mobil masuk jurang usai pulang manggung dari pesta pernikahan. Kejadian berawal saat truk pengangkut keyboard datang dari arah Padang Sidimpuan menuju Padang Lawas Utara. Namun di lokasi kejadian, tiba-tiba ada bus yang melintas dengan kecepatan tinggi yang menabrak truk hingga masuk ke jurang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 6 orang penumpang mengalami luka parah dan dibawa ke RSUD Padang Sidimpuan. Sementara kondisi truk rusak parah.